Oke, ini Gildan ya, Gildan. Baju kapal pesiar Royal Caribbean. Ini baju pemburu ya. All Spot ya, Coca-Cola. Dan di sini ada Star Wars ya. Kemudian di sini ada Slipknot ya. Ini tag-nya tag Slipknot ya. Ini Marilyn Monroe ya, guys ya. Oke, ini Holiday, tag-nya Holiday. Ini gambarnya Barack Obama atau bukan nih? Wicked. Kemudian di sini ada Holiday Time ya. Ini rumah hantu ya, guys ya. Nike lagi, guys ya. Ini Nike. Sablonnya wah, mewah banget sablonnya. Tag-nya juga tag GAP asli, guys. Kemudian di sini ada Sparta. Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, Mr. Bandal Collection ya. Oke, selamat petang semua teman-teman. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Oke guys, kali ini saya open ball Jepang ya. Oke, ini ball Jepang, baju vintage ya, kaos oblong vintage. Jadi semuanya full kaos oblong ya. Oke, di sini sebenarnya dominannya itu mereknya apa ya? Gildan, kemudian ada Fruit of the Loom, ada Comfort of Company dan lain-lain ya. Oke guys, jadi di sini saya sudah sortir. Ini badan ya. Oke, ini badan. Ini ekor, ekornya nggak banyak-banyak ya. Saya hitung tadi sekitar 72. Untuk badannya ini saya belum hitung lagi ya. Dan ini kepalanya saya juga belum hitung ya. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin cari informasi tentang bal Jepang ini, bal vintage Jepang ini, ikuti terus video ini, jangan di skip. Dan jika kalian punya pertanyaan boleh boleh tulis di kolom komentar ya. Oke guys. Oke guys, jadi kita boleh lihat satu persatu badannya ya. Oke, ini badannya kita boleh lihat ini Gildan guys ya. Oke, Gildan. Di sini juga masih banyak lagi ya merek-merek yang lainnya. Oh ya, tentunya di sini ada band juga ya. Dia masuknya di kepala yang bandnya. Ini Gildan juga guys. Jadi dominan di sini bajunya baju vintage ya. Baju vintage. Ini apa nih? Ini Gildan. Oke guys, jadi untuk ekornya ini bukan berarti nggak brand ya. Di sini banyak yang brand, namun saya jadikan ekor sebab mungkin warnanya udah mulai pudar atau misalnya sablonnya udah crack, jadi aku masukin jadi ekor ya. Untuk kepalanya sana ada Nike lumayan banyak ya. Nike, Fruit of the Loom, Adidas juga ada guys ya. Ada baju band juga, ada lain-lain juga masih banyak ya. Nanti kita coba lihat satu persatu. Oke guys, jadi sekarang saya mau susun ya. Aku mau coba lipat. Habis itu aku shoot satu persatu biar teman-teman bisa lihat bajunya seperti apa ya. Oke guys, jadi untuk kepalanya ini saya bagi menjadi dua. Yang ini big size ya, big size. Size XL sampai double XL ya. Kalau yang ini mulai dari size S, size M, dan size L. Ya, mungkin size S-nya nggak ada ya, mungkin mulai dari size M-nya. Jadi saya mulai dari big size saja dulu guys ya. Oke.
ini kita dapat lumayan banyak guys ya. Oke, ini cakep banget guys. Kemudian di sini ada Slipknot ya, Slipknot baju band ya. Di belakangnya polos, tag-nya juga di sini tag-nya tag Slipknot ya. Kayaknya aku zoom dikit kali ya. Oke guys. Oke, ini Gildan ya, Gildan. Kemudian di sini American, ini Nike guys ya, Nike. Di sini ada Levi's, Levi's ya. Belakangnya polos. Lalu kemudian di sini ada apa ini? Surf style, surf. Ini baju surfing ya kalau nggak salah. Kemudian di sini ada Fox. Kemudian di sini ada Star Wars ya, Star Wars. Belakangnya polos. Kemudian di sini ada party poker ya, baju poker, party poker. Kemudian di sini ada NASCAR ya, GM. Oke, di sini ada Adidas guys. Nah, ini Adidas. Kemudian di sini ada Next Level. Nah, ini Fruit of the Loom. Fruit of the Loom ya guys ya. Oke. Kemudian di sini ada main. Ada Speeder guys. Speeder. Calvin Klein, Calvin Klein ya, sablon kayak gini. Kemudian ada Puma. Kemudian di sini ada Delta, Delta Pro White ya. Di sini ada baju armor atau apa ya, baju militer. Kemudian di sini ada ini baju Royal Caribbean ya. Baju kapal pesiar Royal Caribbean. Nah, ini gambar kapal lautnya guys ya. Sablonnya masih bagus. Port M Company. Kemudian ada jerseys. Ini bahan kainnya sangat enak banget, jerseys nih. Oke. Next, ini baju pemburu ya. Di sini tag-nya ada apa? Senjata shotgun ya. S. Kemudian di sini ada Nike. Ada Nike lagi, guys. Kemudian di sini ada All Sport, All Sport ya, Coca-Cola. Kemudian di sini ada Nike, Nike ya guys. Kemudian di sini ada baju vintage, baju vintage. Ini tag-nya seperti ini guys ya. Nah, semoga aja jelas ya. Baju vintage. Di sini tag-nya US vintage ya. US vintage. Mungkin boleh diin kali ya. Boleh nampak kali ya. Oke. Nampak ya. US vintage. Oke guys, kita lanjut H&M ya. Oke, ini baju H&M. Tag-nya H&M. Ini baju militer lagi guys. Sablonnya di belakang seperti ini. Seperti ini. Oke, next di sini ada Fantasy Beast, Fantasy Beast. Seperti ini ya.
Ini keren nih ya bajunya nih. Belakangnya polos. Next, ini ada baju Fruit of the Loom. Dapat lagi kita Fruit of the Loom ya guys ya. Nah, ini tag-nya kayak gini. Oke, Fruit of the Loom. Next, ini ada Levi's. Tag-nya Levi's ya guys. Kemudian di sini ada Fruit of the Loom warna orange polos ya. Belakangnya polos juga. Bahannya tebal. Kemudian di sini ada, ini aku nggak tahu nih apa, cuma dia bagus, sablonnya bagus ya. Kemudian di sini ada Fruit of the Loom lagi. Kemudian di sini ada brand, ya aku kurang tahu ini brandnya apa, cuma ini kualitasnya sangat bagus menurut saya ya. Warnanya cerah, ini sepertinya masih baru ya. Lalu next di sini ada Gildan guys ya, Gildan. Belakangnya polos. Lalu di sini ada Warehouse, apa ini? Canvas ya. Mereknya Canvas. Belakangnya polos. Next di sini ada Fruit of the Loom lagi guys ya. Fruit of the Loom ini bahannya ini tebal, kemudian dia jahitan-jahitannya di lengan-lengan sini nih sangat profesional banget ya. Kemudian di sini ada Disnip. Sablonnya masih bagus ya. Kemudian di sini ada Fruit of the Loom. Ini Fruit of the Loom kalau nggak salah ini tag baru ya. Ini tag baru Fruit of the Loom. Okay. Kemudian di sini ada, ini aku kurang tahu juga sih, Wallo ya. Cuma ini bahannya wah sangat mewah banget ini bahannya nih. Bahannya tebal, warnanya pun cerah ya, seperti baju-baju orang kaya ini guys. Kemudian di sini ada Adidas, size-nya XL ini. Dan terakhir ada ini, apa ini? Terakhir ini Gildan guys ya, Gildan. Gildan dia punya sablon seperti ini guys. Wow, keren ya. Oke guys, jadi ini yang size big size-nya ya. Sekarang kita next lanjut ke smallnya ya. Tada! Oke guys, jadi baiknya kita zoom aja guys ya, kita zoom supaya teman-teman bisa fokus kepada bajunya ya. Oke guys, jadi kita langsung aja. Ini yang pertama ada Gildan. Ini Gildan ya, belakangnya ada sablonnya seperti ini. Warnanya cerah, sama seperti baru ini. Kemudian di sini ada Nike. Seperti biasa Nike ada logo centangnya ya di dadanya. Kemudian di sini tag-nya juga, tag-nya Nike ya. Ini made in Honduras guys ya. Made in, di tag-nya ini made in Honduras, size-nya size S. Kemudian ini ada Nike size M. Ya. Sablonnya apa ini? Tiger kah? Di belakang ada sablon number 3. Next di sini ada Nike lagi guys ya, Nike. Nike ini bahannya enak ya, lembut. Nah, di sini ada Nike lagi guys. Ini vintage, dia punya tag-nya ini tag lama ya. Oke. Belakangnya polos. Ada Nike lagi guys ya, Nike. Oke. Ayo. Oke, ini size-nya size M. Oke, kita coba lihat ini made in Honduras juga guys ya. Kemudian di sini ada Nike lagi. Kemudian di sini ada Nike lagi guys. Oke, ini ada satu yang spesial, cuma sayangnya sablonnya agak crack dikit ya. Ini sepertinya ini Marilyn Monroe ya guys ya.
Ini Marilyn Monroe. Kemudian di sini tag-nya ini Andre the Dinos, apa gitu ya. Ya kalau teman-teman paham ya bolehlah. Oke, tag-nya kayak gini, mending aku perlihatkan pada teman-teman aja, mungkin ada yang paham ya. Oke, tag-nya seperti ini guys ya. Oke. Oke, gambarnya di depan Marilyn Monroe. Ah, Marilyn Monroe enggak? Faneh. Ih, kayaknya bukan Marilyn Monroe ini. Ya, kalau menurut saya ini Marilyn Monroe ya. Kalau menurut teman-teman ini siapa? Kemudian next ini ada baju vintage lagi guys, tag-nya seperti ini. Oke, teman-teman boleh lihat tag-nya ya. Ini bahannya enak guys ya. Baju vintage-vintage ini dia nggak pakai apa ini. Oh ini pakai ini. Ini ada jahitan pinggirnya nih. Kemudian di sini next ada Nike lagi guys ya. Nike yang ini dia nggak pakai jahitan pinggir ya, nggak pakai jahitan di pinggirnya. Oke, logonya big logo Nike, tag-nya tag Nike. Kemudian di sini ada Nike, Nike tulisan apa sablonnya di sini Cardinal ya, Cardinal baseball. Oke, di belakangnya polos guys ya. Next di sini ada Nike lagi guys, jadi lumayan banyak Nike-nya ya. Nike baseball ini guys ya, tag-nya Nike, made-in-nya made in apa nih guys? Kita lihat dulu deh, di sini made-in-nya Honduras juga guys ya, di belakangnya polos. Ini satu-satunya Uniqlo ya, Uniqlo. Oke, ini tag-nya ya, tag Uniqlo. Kayak gitulah Uniqlo. Depannya polos, belakangnya polos guys. Oke. Next Nike lagi guys ya. Ini Nike. Ini sablonnya bagus banget ya. Warnanya bagus. Oke. Tag-nya juga Nike guys ya. Oke, ini tag-nya seperti ini. Wih. Kenapa enggak? Oke. Oke, next di sini ada baju warna-warni nih guys ya. Tag-nya dia tag Gildan kali. Next di sini sama ya, baju-baju kayak gini. Nah, ini Gildan guys. Tag-nya Gildan. Warnanya cerah banget ya. Size-nya size S ini. Kemudian di sini ada Simply Sauter. Sorry. Aku kurang paham ya guys ya. Jadi dia belakang ada sablonnya seperti ini. Oke, next ini Gildan lagi guys ya. Oke guys, kita next ya. Di sini ada Gildan. Oke, Gildan guys ya. Kemudian next di sini ada Gildan lagi. Gildan ya. Kemudian next di sini ada Prince Cruises. Oke, ini sablonnya bukan crack, ini emang kayak gini dia sablonnya guys ya. Oke, next di sini ada Hamilton. Oke, Hamilton. Sablonnya enak, kayaknya enak ya. Kemudian di sini ada Champion guys ya. Tag-nya Champion. Di lengannya juga ada apa logonya. Kemudian di sini ada Gildan lagi guys ya, sablonnya Swift. Kemudian di sini ada Grape. Di sini ada Gildan lagi, sablonnya sorry di sini ada Hannes ya. Next di sini ada Gildan guys. Next lagi di sini ada Halloween. Tag-nya tag Halloween ya guys ya. Oke. Okay. Oh, enggak mau fokus guys. Oke, okay, tag-nya Halloween. Sablonnya juga Halloween. Next di sini ada Gildan guys ya.
Gildan, gambarnya ini jejak sepatu. Next di sini ada apa namanya? Ini aku kurang tahu ya mereknya apa. Ini gambarnya ini gambar dinosaurus. Kemudian di sini ada jerseys. Kemudian di sini ada organik ya, organik. Ini kainnya enak banget ini. Kemudian di sini ada apa nih? Ancor bull. Ini DJ ya. Oke. Full print guys, belakangnya polos. Kemudian di sini ada polyester ya. Polyester California. Cuma ini sayangnya ini sablonnya hilang. Polyester California. Ini betul-betul vintage ini ya. Oke, polyester California. Next, di sini ada astronot. Kemudian di sini ada Delta Pro Wide. Ini gambarnya Barack Obama atau bukan nih? Kita next aja guys, di sini ada Gildan ya. Kemudian di sini ada Wego Rainbow. Kemudian di sini ada Real Time. Oke, ini Real Time guys ya, keren. Real Time itu identik dengan warna coklat atau warna daun-daun ya, menyatu dengan alam. Tag-nya tag Real Time. Oke, next di sini ada baju. Seperti baju kampanye ya. Yang tahu ini boleh komen aja. Kemudian di sini ada holidays. Oke, ini holiday, tag-nya holiday. Merry Christmas ya. Bagi yang mau Merry Christmas ini bagus nih pakai ini. Kemudian di sini ada Star Wars, guys. Star Wars ini dia ada bintik-bintik merahnya kayak gitu ya, ada motif-motifnya lagi. Oke, okay, next di sini ada DNG. Oke, okay, DNG. Kemudian di sini ada Nike, guys ya, Nike. Oke. Okay. Kemudian di sini ada Polo. Ini Polo ya. Kemudian di sini ada Wicked. Wicked ya. Yeah. Oke, okay, ini sablonnya cantik banget, enak banget ya. Kainnya pun juga enak banget. Oke. Okay. Kemudian ini ada Lucky Brand. Lucky Brand ya. Next di sini ada harness collab dengan Disney. Oke, Disney Park ya. Oke, next di sini ada Champion. Oke, di sini ada di lengannya ada logo Championnya juga guys ya. Oke. Oke, kita next di sini ada holster lagi guys ya, holster. Nah, kali ini holisternya dia bukan sablon tapi dia ini apa ya, macam tempelan gitu ya, kemudian dijahit. Kemudian di sini ada holiday time ya. Oke, gambarnya anjing, Merry Christmas ya. Kemudian di sini ada holister lagi guys. Waduh, ini kucing. Oke, di sini ada holister lagi, tagnya holister. Kemudian di sini ada Sparta. Oke, sayangnya tag-nya ini lost ya. Lost tag. Gambarnya Sparta ya. Oke, Sparta. Keren guys ini. Di belakangnya ada tulisannya. Oke, kita next aja. Di sini ada Under Armour ya. Ini Under Armour, tag-nya tag vintage juga ini, Under Armour guys ya. Oke. Belakangnya seperti ini guys, sablonnya keren. Kemudian di sini ada Majestic guys, Majestic. Kemudian di sini ada Fruit of the Loom, dia sablon, dia tagnya sablon ya, tagnya sablon seperti ini. Biasanya tagnya tag gantung, ini tagnya sablon. Kemudian di sini ada Anvil. Oke, ini Anvil ya. Anvil. Oke, okay, guys. Oke. Okay. Kemudian di sini ada Bob, siapa lagi namanya ini? Aku lupa ini, guys ya. Yang bagi yang tahu boleh komen. Kemudian di sini ada Port and Company.
Kemudian di sini ada ninja nih ya. Oke. Kopi. Kemudian di sini ada baju GAP, guys. Wah, keren ini. Keren abis GAP-nya, guys. Sablonnya wah, mewah banget sablonnya. Tag-nya juga tag GAP asli, guys. Next, di sini ada Old Navy, guys. Oh, sablonnya enak banget ya. Keren. Kemudian di sini ada Batman, guys. Tag-nya juga tag Batman ya. Next di sini ada Lucky Brand lagi, guys ya. Gambar gitar Lucky Brand. Oke, Lucky Brand memang laki-laki punya ini, guys. Kemudian di sini ada Flash ya. Ini tag-nya seperti ini. Tag-nya ini seperti ini, guys ya. Dia collab-collab ini kayaknya nih. Tag-nya collab-collab. Oh, banget sih ini. Oke. Next di sini ada real time lagi, guys. Cuma sayangnya agak pudar warnanya. Kemudian di sini ada unveil lagi. Oops, ya unveil belakangnya ada ini sablon. Kemudian di sini ada Adidas It's All About. Ya, ini tag-nya seperti ini, guys. Oke. Adidas. Next di sini ada Adidas lagi, guys. Di sini ada lokal, tag-nya juga lokal. Kemudian di sini ada Adidas lagi, guys ya, Adidas. Next di sini ada ini Hoistel brand. Ini Delta Pro White, guys ya. Next di sini ada, wah ini keren banget ini, guys. Ini ada gambar ini ya. Gambar apa? Indian. Tapi tengkorak. Sayangnya ini tag-nya lost ya, lost tag ya. Oke, di sini ada Puma, guys ya. Wah, ini Puma keren ini. Wah, ini betul-betul vintage ini Pumanya nih. Tag-nya tag vintage nih kayak gini nih. Wah. Oke. Kemudian next di sini ada apa ini tag-nya nih? Singapura ini. Ya. Next di sini ada Harley, guys. Ada Harley. Wah, belakangnya polos, dia tulisan gini ya. Ini warnanya warna seperti abu-abu ya. Ya nah. Ini tag-nya tag Harley ya, Harley. Oke, ini Harley. Next di sini ada Polo, guys. Oke. Oke, kita next aja. Ini ada Polo. Oke. Polo ya. Oke, tag-nya Polo, guys. Oke. Next di sini ada DC. Oke, DC ya. Kalau ingat DC, ingat pembalap itu yang drifting itu, guys ya. Nah, ini. Tag-nya tag DC, guys ya. Oke, guys. Kita next lagi, guys. Fruit of the Loom. Next lagi American Angle. Oke, American Angle. Next ada Under Armour ya, vintage ini ya. Nah, tag-nya dia sablon. Tag-nya sablon kayak gini. Oke. Ada rasa sablon, sablonnya enak ini, guys. Belakangnya polos. Next ada Gildan lagi, guys. Sablonnya oke banget ini. Gambar serigala. Gildan lagi, guys. Oke, di sini ada Star Wars ya. Ini gambar UFO ya. Tag-nya di sini agak pudar separuh. Next di sini ada Gildan, guys ya. Next di sini ada Gildan lagi, guys. Next di sini ada Majestic. Majestic ya. Belakangnya polos. Oke. Okay. Ini Majestic seperti ini. Sablonnya enak. Biasanya tuh ada nomornya, tapi kali ini enggak ada nomornya di belakangnya. Oh, di bawah ada tag-nya, guys, ini.
Oke, di sini ada ini guys ya, ada apa? Dia punya tag ini, tag atas ini sablon ya guys, bukan tag gantung. Oke. Majestic. Next di sini ada staff. Staff ini. Ini kalau pakai ini jadi staff kita guys. Next di sini ini Hurley guys. Hurley ya. Harley. Oke. Ini tag-nya guys, seperti ini tag sablon ya. Tag-nya dia pakai tag sablon Hurley. Next di sini ada Old Navy. Oke, ini baseball. Ini gambarnya bola baseball, namun dia motifnya bendera ya, bendera Amerika ya. Kemudian di sini ada harness. Ada harness. Gambarnya apa ini? Aku kurang paham ya. Kemudian di sini ada diamond guys ya, diamond. Diamondnya ini gambarnya kota ya, kota. Kemudian di sini ada Gildan. Gildan ini aku nggak tahu ini buat cewek apa cowok. Soalnya dia begini guys. Waduh keren banget nih guys. Nah. Ini diamond guys, diamond. Ini Gildan ya. Tag-nya tag Gildan. Next di sini ada Halloween lagi guys ya. Halloween. Next di sini ada apa ini? Gildan ya. Oke, Gildan lagi guys ya. Kemudian di sini ada harness guys. Dan yang terakhir di sini ada yang terakhir di sini ada Gildan guys ya, Gildan. Ini sablonnya, wah keren banget. Ini rumah hantu ya guys ya. Sablonnya. Di belakangnya ini ada tulisan-tulisan guys, seperti ini tulisannya guys ya. Oke. Oke guys. Kita udah review kepalanya satu persatu guys ya. Oke guys, kita sudah review kepalanya satu persatu ya guys. Ah, kok kayak gini ya? Oke guys, jadi kita sudah review kepalanya satu persatu guys ya. Jadi ini masih ada ini badannya ini masih banyak guys ya. Aduh, ini kalau mau di review satu persatu ini sampai besok pagi nih guys ya. Jadi kayaknya aku nggak mampu review satu persatu ya guys ya. Jadi cukuplah kasih nampak sama teman-teman. Sebenarnya nih di sini masih banyak kepala sih sebenarnya. Cuma apa ya, aku kurang teliti aja kali ya. Seperti ini misalnya nih ya, ini harness guys ya, ini harness. Ini tagnya harness ya, jelas nggak, nampak nggak ya? Oke, seperti ini ya, ini harness, tagnya harness. Kemudian dia juga sablonnya juga masih bagus guys ya, belakangnya polos. Kemudian di sini masih banyak sih guys ya yang boleh jadi kepala di sini, cuma ya jadi badan aja gitu. Seperti ini nih. Oke, ini berat balnya 100 kilo guys ya, berat balnya 100 kilo. Jadi bukan bal yang 45 kilo, jadi full semuanya kaos oblong. Dan ini badannya guys ya. Oh ya guys, aku mau kasih nampak yang ekor-ekornya dulu ya. Kalau yang ini sebenarnya 11-12 sama kepalanya. Cuma kepalanya kan disitu brand-brand yang terkenal, misalnya Nike atau Under Armour atau Adidas, semua ada di sana. Oke, kalau di sini dominan itu Gildan, Fruit of the Loom, Delta Pro White juga ada, harness juga ada, dan lain-lainnya. Dan ini sablonnya semua masih bagus-bagus ya. Terus warnanya juga masih cerah-cerah guys. Kalau nggak cerah aku masukin di ekor. Oke guys, kita lanjut aja lihat ekornya. Ayah. Oke, ini ekornya guys ya. Ayah lagi bikin apa? Bikin video nak ya. Video. Oke. Video baju. Video baju. Oke guys, kayaknya aku nggak bisa review keseluruhan ya. Aku nggak bisa review keseluruhan ekornya.
Cuma aku jadikan ekor, ini sebenarnya brand ya. Cuma aku jadikan ekor sebab dia crack-crack seperti ini ya. Dia crack, sablonnya udah crack. Ini misalnya warnanya juga udah enggak bagus ya. Enggak cerah lagi warnanya misalnya ini. Yang bising. Nah, misalnya ini kan ini sablonnya udah crack. Nah, ini tag-nya original ya. Misalnya ini tag-nya juga udah crack. Nah, udah crack banget ini ya. Jadi ini kita jadikan ekor, kita jual murah. Macam ini guys ya. Ini ada quick silver loh. Ya. Sayang banget. Ini ada quick silver. Tag-nya quick silver nih guys ya. Oke, ini quick silver. Sayangnya ini sablonnya ini udah crack ya, udah crack, terus warnanya juga udah nggak bagus lagi. Nah, ini crack ya, quick silver. Ini ekornya ada 72 ya, ada 72. Oh iya guys, aku belum hitung pula ya, aku belum hitung total keseluruhan ya. Sekarang aku mau hitung dulu guys ya, nanti kalau sudah aku hitung aku lanjut videonya lagi guys. Oke guys, jadi di sini udah saya hitung kepalanya, badannya sama ekornya ya. Kemudian saya tulis seperti ini ya. Di sini kepalanya ada 150 pieces ya, kurang lebih lah. Walaupun di badan masih banyak, di badannya terdapat kepala, tapi aku belum sortir balik ya. Ini kepala yang saya dapatkan sementara ini 150, badannya 325 dan kakinya 72 ya. Sebenarnya di badan ini masih terdapat kaki juga sih, yang seperti yang ada koyak begini sebenarnya mestinya dijadikan kaki aja nih. Nah, ini kan ada bolong nih ya kan, ini walaupun branded. Nah, ini Adidas nih ya, Adidas. Tapi dia bolong. Nah, ini mestinya jadi kaki aja nih. Oke guys, sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa di like, komen, serta subscribe guys ya. Buat teman-teman semua yang ingin cari informasi tentang dunia thrifting ya, apalagi yang mau usaha thrifting, baik itu baju, celana, hoodie, bahkan sepatu dan lain-lain sebagainya, boleh subscribe channel saya ini ya, Mr. Bandel Collection, karena insya Allah saya akan kembangkan channel ini sampai ke Malaysia nanti ya, insya Allah. Oke guys, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.